في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Kita akan dengarkan sesi yang kedua, sesi yang menarik bagi kita juga pastinya, stigma kafir dalam konteks kebangsaan Indonesia, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Bambang Norsena. 30 menit ke depan saya serahkan kepada Pak Bambang. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya bersyukur bahwa kita semua ini lahir di Indonesia yang diwarisi dengan warisan keberagaman yang sangat panjang. Oleh karena itu sebetulnya ketika kita bicara tentang bagaimana kita harusnya mewujudkan etos kehidupan berbangsa dan bernegara yang mewarisi living reality Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata Bhinneka Tunggal Ika itu sekalipun asalnya, artinya original teksnya itu dari kitab Sutta Soma atau Kakawin Purusadasanta, itu muncul tahun 1369. Tahun 65 ditulis oleh Rakawi Tantular, Mpu Tantular, dan konteksnya sebetulnya memang konteks teologis. Jadi kalau Romo Daniel memahami Bhinneka Tunggal Ika dari konsep teologi Kristen, ya tidak salah, karena memang asal-usulnya Bhinneka Tunggal Ika itu tentu bagaimana menggali teologi kerukunan yang didasarkan atas agama yang ada saat Majapahit, yaitu Hindu dan Buddha. Maka teksnya itu disebut di dalam seloka 139, pupuh kelima, Ruenika Datu Winuwus Wara Buddha Wiswa Biniki Ring Apan Kena Parwanosen Mangkang Jinatwa Lawan Siwa Tatwa Tunggal Binika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kalau itu diterjemahkan secara bebas kira-kira begini, pada kenyataannya ada Hindu, ada Buddha, ada Siwa, ada Buddha. Sesuatu yang sebenarnya secara hakiki, sesungguhnya itu tunggal, tapi bagaimana secara sekilas orang awam bisa membedakan gitu. Maka yang terjadi itu adalah, ini pendekatnya Mpu Tantular, the essence of Siwa and the essence of Buddha, itu sesungguhnya tunggal. Substansinya katanya. Bhinneka berbeda-beda itu tunggal ika, tunggal itu. Jadi yang diterjemahkan tunggal itu bukan ika. Tunggal itu ya tunggal, ika itu itu artinya. Kalau bahasa Jawa sekarang itu diteruskan oleh orang Jawa Timuran, iko sebetulnya. Nah kalau tunggal itu hanya satu. Bhinneka tunggal ika, beda-beda itu tapi tunggal itu.
tanhana, tidak ada dharma kebenaran yang mendua, yang mangru. Jadi sekalipun disadari ada upaya untuk mendalami akar agama-agama, tapi toh pada hakikatnya satu katanya, karena Tuhan yang menciptakan langit bumi seisinya, yang kelihatan yang tidak kelihatan, planet, binatang, manusia, sampai semut uget-uget, itu adalah Tuhan yang satu. Makanya di pengakuan iman itu kalau di Kristen dikatakan nu'min bi ilahin wahid, aku percaya kepada Allah yang satu, yaitu yang maha kuasa, al-dhabitul kul, khaliqus sama'i wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Maksudnya yang tidak kelihatan termasuk demit, setan, jin, peri, perayangan, gendru, tetean, ilu-ilu, banaspati. Itu diciptakan oleh Tuhan yang satu tadi. Maka tapi sebetulnya secara eksoteris, tanhana dharma mangrua, tidak ada kebenaran yang mendua. Tantular tetap menjadi seorang Buddhis, Gajah Mada seorang Buddhis, Hayam Wuruk sebagai seorang Siwa. Jadi artinya bahwa kebinikaan itu tidak menenggelamkan ketunggalan kita. Ketunggalan itu bisa dipahami dalam kebinikaan, tapi tidak pernah menghilangkan kebinikaan itu. Kita menjadi Indonesia ini tidak pernah menghilangkan kejawaan kita, kebataan kita, kekristenan kita. Tidak, tetapi harus berakar pada yang beda, tapi tetapi ada kesatuan yang merangkum, yang menaungi, yang memayungi semua. Tentu kalau dulu pemahamannya bersifat teologis, sekarang bersifat ideologis politis. Maka orang Kristen pun bisa memahami Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Kristen. Islam bisa memahami Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Cuman itu kan ideal Bapak Ibu, artinya dasolennya seperti itu. Apa dasainnya juga seperti itulah, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang impian tidak seindah kenyataan. Lah apa yang terjadi sehingga itu tidak seideal yang kita pikirkan? Pertama, karena banyak orang itu memaksakan pola pikirnya untuk memahami orang lain. Padahal dia juga gak ngerti apa yang dituduh itu. Maka sebetulnya bangsa kita secara khusus yang saya pahami adalah budaya Jawa, itu sebetulnya menjawab kenapa sih terjadinya keseimbangan kosmik, keseimbangan alam ini, yang dalam cerita wayang itu digambarkan dengan goro-goro. Goro-goro itu kan sebetulnya masa di mana kesosialan kita, sosialitas kita ini digoncang oleh karena ada individualitas, partikularitas yang memaksakan pendapat, memaksakan paradigma, memaksakan ideologi, dan seterusnya. Dan itu gambarannya adalah goro-goro. Nah, sejarah kita sendiri mencatat itu. Misalnya ya, masa transisi antara pra-Hindu Buddha dengan Hindu Buddha itu digambarkan dengan memindahkannya puncak Mahameru ke Pulau Jawa dalam cerita Tantu Panggelaran. Bersamaan dengan itu hadirnya budaya Hindu-Buddha itu digambarkan dengan cerita Ajisaka yang mengajarkan Hono Coroko, artinya mengajari peradaban baru. Ditentang oleh komunitas yang lama yang diwakili dengan Dewoto Cengkar. Dewata itu Ista Dewata, Tuhan yang Maha Esa, tapi dalam konteks Hindu Cengkar itu melawan. Setelah Haji Soko meruat tanah Jawa istilahnya, maka masa transisi itu dilewati. Hindu dan Buddha welcome, diterima. Masa Islam juga begitu. Menurut Tommy Pires, 70 tahun pertama, Islam itu belum bisa menguasai Nusantara ini kecuali di wilayah pesisir. Istilahnya konsep yang utuh untuk Indonesia itu mesti Sagara Giri. Sagara itu lautan, Giri itu gunung. Maka digambarkan mulai dari konsep arsitekturnya Kaja Kelot di Bali, Sagara Giri di Jawa kuno, sampai suluknya pewayangan. Ha pasir hawukir ngadep segoro kang bebandaran, ha nengenake pasabinan. Negeri ini digambarkan ha pasir hawukir yang berpasir-pasir bergunung-gunung, ngadep segoro kang bebandaran, artinya
berhadapan dengan laut luas dengan bandar-bandar besarnya, tapi hanengenake pasabinan, memprioritaskan sawah. Maka untuk menguasai Nusantara, paling tidak untuk diterima di Nusantara, visi agraris maritim harus dikembangkan. Dan itu terjadi strategi kebudayaan. Ibarat Nusantara ini bisa dikuasai, harus melalui Gunung Jugruk Segoro Asat. Segoronya sudah asat karena pesisir sudah bisa dikuasai oleh pendatang yang asalnya dari Champa, dari Cina, dari Keling India, dari Gujarat, dari Arab. Itu disebutkan oleh Tommy Pierce, seorang pelancong Portugis yang mengunjungi Jawa kira-kira tahun 1510-an. Dan dia mengatakan 70 tahun pertama, orang-orang Moor, orang-orang Muslim, itu sudah diam di pesisir-pesisir. Mereka tidak hanya jadi orang kaya, tapi juga menjadi orang Jawa, karena sudah menikah dengan anak-anak setempat. Makanya yang dulu namanya itu masih tiga suku, misalnya Swan, namanya Bong Swiho, tiga suku, menjadi peranakan, lalu Bon Ang, Jin Bun, Kin San, Swan Leong, warnanya, warga-marganya sudah hilang. Ini sebenarnya sebuah strategi kebudayaan yang luar biasa. 70 tahun mereka bisa belum menguasai wukir, karena di wukir Puja Trisandia dibaca oleh orang Hindu, dilantunkan oleh orang-orang Hindu Buddha dengan ritual mereka masing-masing. Artinya asam di gunung belum bisa dikuasai oleh pendatang baru ini. Diperlukan waktu satu generasi lagi. Makanya Wali Songo itu kan terjadi bergenerasi-generasi. Yang kedua itu digambarkan masa transisi supaya tidak terjadi goro-goro. Syekh Subakir numbali tanah Jawa. Nah, ini gambarannya. Itu mitologinya kan gitu. Di mana ditumbali tanah Jawa itu? Dari Gunung Tidar, anumbali tanah Jawa kabeh, tumulingetan mengulon, waroto wukir sak tanah Jawi. Digambarkan apa? Harus ada muncul karya-karya ke tanah-tanah pesisir, tapi juga ke pegunungan. Maka dari Demak, kemudian ke Pajang, dari Sunan Kudus, Sunan Jogo, akhirnya Sunan Tembayat di Klaten. Gambaran ini sebetulnya apa yang mau ditekankan? Yang mau ditekankan itu adalah agar misi agama, dakwah, atau apa saja tidak melukai pihak sebelumnya. Maka kemudian terjadi perang antara Syekh Subakir dengan Semar dan Togok, yang kemudian sudah diislamkan dalam bentuk jin-jin tanah Jawa. Yang dulunya itu danyang terus dianggap jin. Ini kan proses kebudayaan. Tiga syaratnya gencatan senjata harus dilakukan. Pertama, Islam tidak boleh melakukan kekerasan. Oke, setuju. Islam harus menghormati budaya Jawa. Oke, setuju. Dan tidak boleh cara memaksa. Oke, setuju. Makanya pembangunan masjid, pembangunan pesantren, tidak menghilangkan akar yang lama. Bukankah Sunan Kudus memasang sapi gumarang di dekatnya masjid Menara Kudus? Karena orang Hindu sangat menghormati lembu Andini, agar tidak terluka hatinya. Kan begitu. Lah, maka juga tidak salah kalau orang Kristen melakukan kontekstualisasi dong. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau dahulu kita juga bisa menerima dakwah Wali Songo, lah kalau sekarang ada gereja ortodok yang mungkin penampilannya agak beda, ya tomponen iki wis dadi kodrate, kan itu kan. Kira-kira gitu. Lung dulu juga pernah kok masa transisinya, asal kan menghormati keberagaman, tidak melukai pihak lain. Sah-sah saja. Rule of the game-nya itu yang jelas. Wong orang merek sabun aja dipersoalkan. Begitu juga kita. Tidak perlu kita masalahkan. Persoalannya apa? Memang yang ideal tadi, yang dasolan tadi, tidak selalu bisa dilakukan. Maka dasainnya kadang-kadang berdarah-darah ada juga. Makanya saudara-saudara, kalau kita lihat ya secara budaya, ketika terjadi gerakan-gerakan kekerasan, yang terjadi itu sebetulnya kita tidak simpatik kepada korban. Tapi gerakan yang ujung-ujungnya itu membela diri. Ketika terjadi teroris, itu bukan bagian dari agama. Ya bukan bagian dari agama, terus apa?
Wong ayat sing diwaca ayat keagamaan. Malah yang dituduh komunis. Yang dibaca bukan Das Kapital, yang dibaca bukan manifesto komunis. Berarti artinya itu, bayangan ideal terhadap agama kita itu ketika menghadapi kenyataan, kita ini sok kaget loh. Kristen itu kan damai di bumi. Hindu itu kan jagat hitaya sca iti dharma. Islam itu kan rahmatal lil alamin. Loh nyatanya kok orang? Kan itu loh kira-kira. Makanya sebetulnya ada defense mechanism yang berlebih-lebihan. Lalu kita mengatakan itu bukan agama, itu bukan Islam, itu bukan Kristen. Ya kenapa tidak diakui saja kalau itu memang orang Islam yang bikin? Supaya nyembuhkannya gampang. Ayat singkok wajah itu bener apa durungan itu kan? Tapi kalau mengatakan komunis, dasar komunis kok Pak. Kita ini sepertinya harus defense mechanism menutup-nutupi apa yang terjadi agar superioritas kita terhadap agama lain tetap bertahan. Ini yang terakhir loh Mas. Kayak gue kan rat terakhir loh. Sing dia juga mengatakan, aku numpak matram aja Mas, izin-izinnya numpak apa jenenge Argo Wilis. Kan terakhir itu tentu siapa yang mendivisinikannya kan. Kalau orang Kristen yang terakhir Yesus. Orang Islam Nabi Muhammad. Orang Yahudi ya Musa. Jadi tidak usah memaksakan definisi terakhir kita terhadap orang lain yang bagi dia sudah terakhir itu. Lah ini yang konteks Bhinneka Tunggal Ika itu di situ agree in disagreement. Apa yang saya lakukan selama ini sebetulnya saya tidak pernah mengintervensi agama lain. Tapi ketika iman saya disalahpahami, saya harus menjelaskan. Misalnya, saya belajar dari sejarah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Stigma tentang kafir itu sudah dicatat tidak hanya oleh penulis lokal babat, misalnya babat Tanah Jowo, Serat Kondo, ya kan? Babat Demak, babat Nitik Mataram. Itu stigma-stigma itu memang muncul. Majapahit kafir. Tapi kenapa Klenteng Sampukong tidak? Karena yang bikin peluru Kinsan. Dan itu ada hubungan politis itu. Jadi kafir tidak kafir itu tidak sepenuhnya masalah teologis. Tapi kamu rezim lama, saya rezim baru. Yang rezim lama bagaimanapun juga ya harus dianggap dia di luar, makanya terjadilah perbedaan pertentangan antara dinasti Pengging dan Demak. Kan itu kan? Kebu Kenongo, Kebu Kanigoro yang tidak lain muridnya Sesiti Jenar, sementara Demak muridnya Wali Songo. Ini tidak sepenuhnya murni persoalan-persoalan teologis, tadi ada persoalan politis. Karena apa? Ini kan perebutan terah kekuasaan antara Pengging yang juga anaknya Raja Majapahit terakhir, Brawijaya Pamungkas, Batara Wijaya menurut Tommy Pires. Dari siapa? Dari Andoyoningrat. Andoyoningrat itu mengawini salah seorang dari anak perempuan dari Kertabumi yang namanya Retno Pembayun. Lahirlah Kebu Kenongo, Kebu Kanigoro, Kebu Kenongo punya anak Joko Tingkir dan seterusnya. Lah Trah Demak juga begitu, Raden Patah, Patiunus, Trenggono, Sunan Prawoto dan seterusnya. Ini politik. Karena itu sesungguhnya membaca goro-goro itu mesti dengan kearifan. Artinya apa? Stigma kafir itu muncul sebagai pengesah kadang-kadang legitimasi politik. Makanya Tommy Pires itu ketika mengunjungi Tanah Jawa, dia mengatakan gini, Pati Dayu, Dayu itu Daha, Pati itu Mahapati atau Adipati, itu dibenci oleh pati-pati yang lain di Tanah Jawa itu karena dia dekat dengan orang kapri. Kafir itu kafir. Berarti apa? Stigma kafir itu memang sudah ada dalam konteks kehidupan kita berbangsa bermasyarakat. Lo jangankan lo zaman Majapahit, sampai sekarang ya masih ada kok. Kalau ada salib terus kemudian ada jin kafirnya kan masih ada itu. Janganlah ada dusta di antara kita. Yang terjadi sesungguhnya panggillah seorang Kristen suruh jelasin. Apa benar di salib itu ada jinnya? Lo saya jawab, lah jin ki panganannya balung. Lalu Anda membaca di kitab-kitab lama itu kan jin itu panganannya lulang. Lan ngono ora enek balung resik. Biasanya salib dipasang gereja paling depan. Ora enek kotoran, padahal jin kan panganannya kotoran. Lah ora enek kotoran enggak enek belung kan ya luwe jine. Ngalih kan itu kan. Gitu loh kira-kira. Jadi santai aja sesuatu itu enggak usah dianggap terlalu serius itu loh. Sersan serius tapi santai. Yang lebih penting adalah tidak usah kita memprotek agama kita
Karena kita itu tidak perlu dibela sebetulnya agama itu. Semestinya yang bela itu agama, bukan kita membela agama. Tuhan yang membela kita. Pangkatmu itu apa arep ngewangi Gusti Allah itu? Lu manusia itu umur 70 tahun. Ini bahasanya Gus Dur ini. Kalau kuat 80 tahun kata Alkitab. Lah kita ini kalau dibandingkan dengan kayu jati, wit ringin, itu kan enggak ada bandingannya tuh. Coba kalau pohon beringin di setiap alun-alun kota itu bisa berbicara. Itu kan cerita dulu yang ngandok soto di bawah saya siapa? Yang makanan Solo Tiga apa namanya? Koyor. Ah, yang ngandok koyor di bawah apa itu? Wit ringin niku sapa iso cerita? Dulu yang pacaran di situ mulai dari zaman naik Bendi sampai naik Mercy juga tahu. Sayangnya enggak bisa cerita. Manusia itu umur 40 tahun aja sudah batuk-batuk. Lah kok ngewangi Gusti Allah iki lho pangkatmu apa to, Mas? Mas kan itu kan. Kira-kira seperti itu. Maka sebetulnya marilah kita jalani pepesten kita ini atau apa, bukan pepesten lah, pemain kan. Panggilan hidup kita masing-masing lah. Nah, terus kemudian lebih baik kalau kita itu mendiagnosa bagaimana munculnya stigma kafirin dalam konteks kebangsaan. Pertama, sesuatu yang sifatnya forum internum tidak boleh kita bawa ke ranah publik, forum eksternum. Itulah hubungan atau batas antara negara dan agama. Saya suka dengan statement bahwa sebetulnya menteri agama itu bukan sekedar menterinya agama Islam, tapi menteri semua agama. Karena itu yang pertama kali ketika Republik ini berdiri. Jauh sebelum Republik ini berdiri, di masa Majapahit itu sudah ada Dharmadyak Saringka Sugatan, Dharmadyak Saringka Sahiwan, Karesian. Ringka Sugatan itu untuk orang Buddha, Ringka Sahiwan untuk orang Siwa, Karesian itu untuk resi-resi yang di biara-biara di bukit-bukit. Itu semua diatur dan semua itu di bawah Pahom Narindra yang dasarnya Bhinneka Tunggal Ika tadi. Maka Majapahit bisa menguasai Nusantara yang lebih luas daripada wilayah kita sekarang. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu diambilnya dari Majapahit. Saya pernah ditanya Pak Taufik ya Mas, kenapa tidak dari Sriwijaya? Nah Sriwijaya catatannya tidak ada Pak, yang ada cuma Majapahit. Majapahit sampai tata negaranya lengkap, undang-undangnya lengkap. Nah kebetulan waktu saya nulis disertasi itu temanya tentang undang-undang Majapahit. Jadi undang-undang pidana zaman Majapahit. Jadi saya memang belajar itu. Saya juga mengadakan penelitian di Leiden. Saya juga belajar bahasa Jawa kuno untuk itu. Ini yang mengembalikan saya jadi orang Jawa kembali. Karena dulu sempat rodok ora Jawa saya dulu. Kira-kira seperti itu. Mendiagnosa itu bagaimana? Saya mengkaji dari kitab Injil ya, Injil Matius. Pasal 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar hukum dari nenek moyangmu. Jangan kamu membunuh. Barang siapa membunuh harus dihukum. Ayat 1 ini bicara tentang hukum positif, kalau istilah hukumnya itu apa? Undang-undang. Jadi undang-undang itu terjadi kan setelah adanya orang melakukan tindak pidana. Tetapi Yesus melakukan lebih daripada itu. Sebelum kamu melakukan penggalan pelanggaran hukum itu atau tindakan-tindakan pidana itu, sebaliknya kamu lakukan pembatinan. Kenapa orang bisa berbuat jahat? Nah ini didiagnosa. Dia katakan begini, tapi aku berkata kepadamu, ayat 22, siapa yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Baru marah aja sudah dihukum. Dan barang siapa mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, harus diserahkan ke mahkamah agama. Dan yang mengatakan kepada saudaranya jahil, harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Saya ini pusing memahami ayat ini apa maksudnya ini. Saya lakukan eksegese. Yesus itu berbicara di dalam bahasa Aramaik. Tetapi dia juga bisa bahasa Yunani. Wong itu memang hidup abad pertama itu kan tidak memang masyarakatnya sangat diterukin. Bhinneka Tunggal Ika. Makanya Yesus berkarya di Galilea yang dikenal dengan Derek Hayam Afer Hayarden Gelil Hagoyim. Derek Hayam. Jalan ke laut itu via Maris itu. Di laut tengah itu loh yang menjadi jalur perdagangan orang pada saat itu. Afer Hayarden seberang sungai Yordan itu jalur darat.
Salah satunya termasuk jalur sutra lewat situ dari Asia Tengah itu. Lalu fokusnya di mana? Galil Haguyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Makanya Yesus tuh ya bahasa Ibrani ketika mendaras kitab Taurat, berbahasa Aram bahasa sehari-hari, dan juga Yunani sebagai lingua franca saat itu. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena banyak orang Kristen juga kekagetan. Dipikirnya oh, Yesus kok bahasa Yunani, Yunani kan bahasanya Plato, bahasanya Aristoteles. Raruh, itu memang bahasa dipakai juga. Oh namanya lingua franca. Lah kalau gitu Paulus pergi ke Roma itu terus bahasa apa itu? Kan bahasa Yunani, ke arah baratnya. Nah dari situ ayat ini menarik. Kata yang diterjemahkan kafir itu ternyata bukan bahasa Yunani, bahasa Aram, raka. Kata yang diterjemahkan dengan jahil itu bahasa Ibrani, mori. Artinya apa? Memang kalau saya ngomong pakai bahasa Inggris misalnya, kan logat saya tetap Jawa. Kalau saya ngomong pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang logat saya Jawa. Karena apa? Itu bahasa ibu saya. Begitu juga saya kira Kristus. Kalau di dalam tekpes kita, itu Alkitab di dalam bahasa Suryani, bahasanya Isa Al-Masih, itu dikatakan begini, Vikul denimar li akuhe raka mehayabhu lagnusta. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya raka, maka dia diserahkan ke Knesset, ke Mahkamah Agama, ke apa namanya, Knusta itu bahasa Ibrani Knesset, itu Sanhedrin. Hu denimar lela, dan siapa mengatakan jahil mihayabhu harus diserahkan legihina dinura, diserahkan kepada gehena yang menyala-nyala. Nura itu api. Apa sebetulnya relevansi kata raka kafir ini dalam konteks dengan pembunuhan? Kalau bicara tentang kebencian, kemarahan dengan pembunuhan itu, Pak Hakim nanti gampang itu ngambilnya dari KUHP, gampang. Tapi pengkafiran dengan pembunuhan itu sulit itu. Kalau orang misalnya marah, gak habis-habis, oh gampang. Pembunuhan ini sengaja apa tidak? Kalau dengan kesengajaan pasalnya 338, dotslag. Tapi kalau ada metfur bedak tenrade dengan rencana lebih dulu, di kualifikasi hukumannya lebih tinggi, ancaman seumur hidup, ancaman hukuman mati. Kenapa? Karena niat batin yang lebih jahat. Gampang kan? Tapi kalau saya marah dengan orang, tidak sengaja membunuh, saya tempeleng ringan, tiba-tiba dia mati. Apa penganiayaan ringan yang menyebabkan kematian. Jadi itu menentukan kualifikasi. Tapi kafir dengan pembunuhan hubungannya apa? Kan sulit ini. Ternyata Injil bisa mendiagnosa. Pembunuhan teologis itu mengawali pembunuhan fisik. Kalau orang sudah merasa memonopoli kebenaran dan dia ada di tangannya itu pedang, dalam ortodoksi itu ada pedang, ada kekuasaan, maka yang dulunya hanya rasan-rasan gregetan, dasar wong kafir kok panganane rawon, misalnya ini, iya kan? Tapi rotok lumayan lek mangan rawon, itu dasar kafir, panganane babi, nah ini lebih lagi. Tapi kalau tidak ada kekuasaan kan cuma geruntel saja. Begitu ada kekuasaan, nah kamu melakukan pelecehan, penistaan agama. Nah, padahal itu juga pasal karet. Nanti Pak Hakim bisa menjelaskan itu. Kan gitu kan? Nah artinya apa? Ternyata kata raka itu adalah awalnya umpatan-umpatan teologis. Saya membaca dalam kitab Talmud yang melatar belakangi kehidupan orang Yahudi saat zaman Yesus itu kan. Kitab Talmud, Midras, dan sebagainya. Kira-kira gambaran seperti luas kata raka itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kafir. Satu contoh begini. Ada seorang Yahudi bertemu dengan orang Goyim. Goyim itu orang non-Yahudi. Konotasinya agak merendahkan. Hei orang Yahudi, di rumahku ada daging segar yang siap disajikan untukmu. Mungkin Yahudinya lagi lapar. Wah dengan senang hati. Di mana rumahmu? Dan daging apakah itu? Daging babi. Wah, oh sudah kadung luwe ngomongin daging babi. Maka kemudian Yahudi itu mengatakan, raka, tidak pantas orang Yahudi sepertimu, sepertiku, makan di rumah orang seperti kamu, raka.
Ada juga seorang Yahudi, rabi namanya Eliezer. Ini disebutkan di dalam traktat Ta'anit 20b. Dikatakan begini, ada seorang yang mukanya itu buruk, tidak cakep, tidak ganteng. Karena hormatnya kepada rabi tadi, pada Rabi Eliezer, dia menyapanya dengan salam, uluk salam. Shalom alaika rabi, salam bagimu wahai rabi. Shalom alaika itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya salamu alaika. Kalau jamak kum, assalamu alaikum. Kalau jamak Ibrani-nya kem, salam alaikum misalnya. Dia tidak menjawab salamnya si buruk rupa tadi. Dan dia mengatakan, raka. Ya, karena yang mengucapkan itu seburuk yang punya wajah. Lalu si buruk rupa tadi mengatakan begini, yang nyipta siapa saya ini? Nah, yang nyipta siapa? Katakan kepada yang nyipta saya, kenapa ciptaanmu seburuk ini? Nah, ini kan sama dengan kalau kalian ketemu jengkel karo orang Tionghoa. Dasar Cina kowe. Salahe Cina yo apa? Kok nyandak ras dulu? Jadi ada umpatan teologis, umpatan rasial macam itu kata raka. Tapi rabi tadi bertobat. Dia benar-benar melakukan pertobatan karena ditegur oleh si buruk rupa tadi. Mintalah maaf kepada yang menciptakan saya. Karena saya tidak pernah minta jadi seperti ini. Ketika dia datang meminta maaf kepada yang gambar dirinya yang tidak lain adalah Gusti Kang Akaryo Jagat sing iso ngecat Lombok dadi abang. Dia mengatakan di sana. Terus murid-muridnya rabi-rabinya datang, rabi-rabi. Dia mengucapkan salam. Engkaulah guru besar, engkaulah guru kami. Bergurulah sama dia. Hah? Orang buruk rupa ini, saya harus berguru. Lalu bagaimana orang Yahudi yang lain? Artinya apa? Satu pemimpin bertobat, umatnya bisa melakukan pengalaman yang sama. Karena itu seorang pemimpin agama, jangan tunduk pada selera pasar. Kan begitu kan? Wong pemimpin kok malah peti karo umat, kan gitu. Pemimpin harus punya integritas. Nah, seperti itu kata raka itu. Yesus mengatakan, kamu harus dibawa ke mahkamah agama. Karena apa? Melalui takfir, melalui pengkafiran, itu jurusannya ada, memandulkan harkat kemanusiaan. Terus kemudian yang kedua dan terakhir, dan siapa yang mengatakan mori, harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Loh ini kok lebih dahsyat lagi ini, sampai masuk neraka. Gara-gara kesalahan itu Nabi Musa dan Harun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Dia menyebut ketika orang Yahudi bersungut-sungut di padang gurun itu, karena di sana tidak ada air, di sana tidak ada makanan yang enak, tidak ada buah-buahan yang lezat. Dia mengatakan, Musa, kamu bawa kita ini kemana? Di Mesir kan kita enak, sekalipun dijajah Fir'aun, tapi kan gak kurang makan, gak kurang sandang, gak kurang minum. Tapi di padang belantara puluhan tahun seperti ini, wafadis kita itu mau kemana? Tuhan menyuruh Musa untuk memukulkan tongkat di atas batu itu. Tapi sambil marah Musa memukul tongkat itu dan dia mengatakan, Sim'una hamurim, dengarlah wahai orang-orang durhaka. Murim kata jamak dari mure, persis yang dipakai oleh Yesus di Matius 5 ayat 22. Tapi di mata Tuhan, meskipun mujizat itu turun. Dan dia mengatakan, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini? Artinya Musa merasa itu dirinya. Gara-gara Musa mengatakan muri, dan haruskah kami mengeluarkan air dan bukit batu itu, Tuhan pun murka dan mengatakan, melanggar kekudusanku di depan umat Israel. Kamu juga melakukan kesalahan mendurhaka kepadaku. Kamulah yang muri, bukan hanya umatmu. Musa hanya boleh mendampingi Bani Israel menuju ke tanah perjanjian, berhenti di Yordan, di Gunung Nebo. Berarti betapa seriusnya kalau istilahnya orang Kristen sekarang mencuri kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang agama itu jadi Tuhan, teologi menjadi teos. Kita lupa bahwa kita ini hamba-hamba kebenaran. Yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang bukan milik kita. Tapi milik Kang Akaryo Jagat sehingga solo ngecat Lombok dadi abang, kangkung dadi ijo. Itu persoalannya.
Maka sungguhnya penyakitnya umat beragama sekarang adalah seperti yang dilakukan, ditegur oleh Yesus. Ini diagnosa kita tentang pengkafiran. Maka mengkafirkan orang lain itu adalah tindakan yang di luar batas wewenang kita. Karena itu saja haknya Tuhan semata-mata. Terus yang terakhir, kafir dan tidak kafir itu tergantung definisi dan siapa yang menganutnya. Ke dalam forum internum kita boleh mengatakan, saya memilih yang terbaik untuk jalan hidup saya. Sama dengan ketika saya memilih istri. Saya merasakan istri saya itu yang paling cantik. Ing salumaing bumi sakureping langit. Ora ono wanedya kang sulistyo ing warna kejaba saka sliramu. Ya iya itu. Tapi kalau saya keluar dari ruangan ini dan saya bawa celurit, your attention please, pengumuman. Siapa yang tidak mengakui bahwa dia adalah yang tercantik untuk saya dan istri terakhir untuk saya. Lah kan terakhir kan ini kan? Tak pati ini sampean. Lah itu baru memaksakan diri yang di forum internum ke forum eksternum. Tidak boleh. Orang Islam boleh mengatakan inna dinna indalail Islam di dalam. Orang Kristen juga boleh mengatakan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ojo mekso. Kan itu kan? Ingat faktanya Syekh Subakir. Kan itu kan? Tetapi ketika keluar kita membawa yang internum tadi, itu menjadi simbol kesalahpahaman. Dan akhirnya apa? Kebenaran orang atau pilihan orang dasarnya dari kita. Lah apa ya benar? Misalnya, ini saya baca ini semua teks-teks sejarah. Ya, tadi Romo Daniel mengatakan orang Kristen itu sudah dituduh Tuhan kok beranak, ya toh. Nah, tapi sebetulnya bukan salahnya yang nuduh, orang tahu jawab kok. Ya toh. Orang mau Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. Nah, gitu kan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu lagu kesukaan saya. Nah terus orang tuh tanya ke saya, loh, saya suka nyanyi lagunya Umay Rama. Mas, sampean itu kan juga Kristen tuh mas. Iya, nyapa? Kok senangnya lagu Umay Rama? Panya dia api tenang lagunya. Nah terus apa kue karepmu, terus Tuhan beranak, ngono kan? Oh iya mas ya, jangan tersinggung. Lo gak tersinggung, memang Tuhan gak beranak secara fisik. Pengakuan iman Kristen itu kan dikatakan, aku percaya kepada satu-satunya Tuhan. Nu'min birrobin wahid Yesu al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Ibnullahul wahid, anak Allah yang tunggal. Al-mauludu minal abhob lakulituhur, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Lah mosok enek wong lahir saka Bapa, Mas? Kan lahir kabeh kok mama kan? Ndak ada lah orang lahir dari Bapa. Artinya apa? Allah itu memang tidak beranak dan tidak diperanakan secara fisik. Jangan GR dulu. Kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya? Lah ora enek urusane karo Kristen itu loh. Tapi karena selama ini memang orang Kristen gak tahu jawab, dianggap benar itu lah. Maka bagi saya, misi Kristen itu jangan-jangan gak usah sampai mengatakan yang terlalu jauh-jauh. Menjelaskan kesalahpahaman ini saja, orang akan membuat kita ini duduk bersama. Terus kedua, kata kafir. Kata kafir itu sebetulnya kalau dibedah menarik, saudara-saudara. Tapi bukan waktunya sekarang, cuman saya kasih sedikit saja. Kafir itu berasal dari kata kafara yakfuru kufran, kafir, bahasa Arab. Bahasa Arab, Ibrani, Aramaik itu punya yang namanya jitir kalau bahasa Arab. Akar kata, kaf, ya, fa, ro, ya, kafara yakfuru. Ibrani juga begitu, punya yang namanya sores. Sores itu berasal dari akar kata yang berasal biasanya tiga huruf. Nah, dalam bahasa Aram kata kapara itu artinya menyangkal. Misalnya, kalau saya membaca di dalam surat Rasul Yohanes, ya, yang pertama pasal 2 ayat 22 itu tentang apa? Tentang antikristus, tentang dajjal. Pasal 22 dikatakan, manu dagala, siapakah dajjal itu? Karena kata dajjal dalam bahasa Arab itu
sebetulnya berakar dari bahasa Suryani. Mesiha Dagala menjadi Al-Masihud Dajjal, seperti Gabriel menjadi Jibril, ya. Dan kadang-kadang huruf A menjadi I. Amram Imron, Abraham Ibrahim. Manu Dagala ila in aina de kafar de Yesua la huwa Masiha. Hanahu Mesiha Dagala. Siapakah Dajjal itu? Siapakah pembohong itu kecuali dia yang kafara, yang kafir terhadap Yesus sebagai Kristus? Dialah Masih Dajjal. Nah, ini Dajjal Kristen apa? Dajjalnya hadis Bukhari Muslim. Dajjalnya Kristen lah, makanya kafir dewe-dewe, iman dewe-dewe. Terus saya ajak salaman. Kita ini sama-sama kafir, sama-sama beriman. Ya, kafir mukmin, kafir mukmin. Itu loh. Kafir terhadap siapa? Kafir terhadap konsepnya orang lain, kan? Kalau Anda sebagai seorang muslim kan mengkafiri konsep Brahman, Atman Hindu. Gitu? Sekalipun lek ngarepe wong Hindu kita mengatakan kita ini saling menghormati, kita ini saling menghargai, tapi di belakang jawel-jawel koncone. Wong Hindu manunggaling kawula Gusti sesat iki kleru ya. Gitu? Kita juga kadang-kadang gitu jawel-jawel. Sakjane wong Kristen ki yo apik yo. Tapi kelakuane sing apik. Ning akidahe rusak. Wong Gusti Allah duwe anak. Padahal takono dhisik sing ngomong anak kuwi artine opo kan itu kan. Anak kunci kan ora berarti ibuke duwe kunci tenan. Anak dalan terus bojone dalane sapa kan yo ora ngono lah. Ndak ada lah agama primitif seperti itu kecuali ada di dunia ide kita. Jadi marilah kita sama-sama beriman terhadap apa yang kita yakini dan bersama-sama kafir terhadap apa yang tidak kita boleh. Selamat berkafir ya dan selamat beriman. Tuhan memberkati. Terima kasih atas kekafirannya. Pak Bambang Nursina. Jadi saya baru sadar bahwa saya juga kafir ternyata. Karena ketika di atas mimbar semua jemaat tunduk dan tidak ada yang protes. Tapi keluar gereja sudah kafir kau ini.